Betul ke? Israel tuduh Malaysia latih unit para motor Hamas. Israel tuduh Malaysia latih unit para motor Hamas. Brigade Al-Qassam baru-baru ini buat pertama kalinya telah memperlihatkan kemampuan penyusupan taktikal menggunakan para luncur bermotor atau para motor. Paraglider merupakan teknik terbang menggunakan payung peluncur dan biasanya berlepas dari tebing bukit yang tinggi. Namun berbeza dengan paraglider biasa, para motor mempunyai kipas di belakang sebagai penunjang angin dan pengendali boleh berlepas dari tanah yang rendah serta terbang lebih jauh. Israel bagaimanapun menuduh Malaysia melatih unit elit Hamas ini sejak 2014 apabila seorang komander Al-Qassam dari Khan Yunis, Gaza telah ditangkap oleh unit perisikan. Hasil soal siasat oleh unit perisikan Israel, Shin Bet pada tahun 2014 mendedahkan komander ini mengaku menerima pelbagai latihan peperangan termasuk latihan para motor di Malaysia. Bagaimanapun Timbalan Menteri Dalam Negeri ketika itu menafikan dakwaan Israel itu. Beliau memaklumkan bahawa sukan para motor di Malaysia adalah aktiviti rekreasi terbuka untuk semua orang awam termasuk pelancong. Penyusupan taktikal menggunakan para motor membolehkan unit ini menjadi peninjau di barisan paling hadapan dalam serangan. Unit ini bergerak dikala roket Al-Qassam dilancarkan agar mereka tidak menjadi sasaran sistem pertahanan udara Israel yang sibuk menangkis serangan roket itu. Mereka juga sukar untuk dikesan oleh radar kerana terbang rendah dan turut membawa senjata dengan kapasiti 2 penumpang atau terbang secara solo. Teknik ini dikatakan buat pertama kalinya digunakan di dunia untuk tujuan operasi ketenteraan. Free Palestine.